kebanggaan Mas Kus keras sekali saudara-saudara teman-teman bocah ini Mas Fikri Mas Kus pasti saja namanya ya keras kalau masih bisa dikembalikan apa yang ada di sana itu Mas lagi ya. Langsung dicemas oleh Mas nomor itu ya keluar poin pertama untuk desa Lirilung sana pasir-pasir keras sekali cemas saja ya tajam sekali saudara-saudara ternyata oh keluar poin untuk desa Limbangan 2-1 nomor punggung 3 Mas Kalbin kemelangan 7 dia menimang minang bola gole-gole ya di sana Mas Calvin masih menimang-nimang bola servan dari Mas Calvin kita lihat pelan saja di sana apa terjadi di sana masih jatuhkan cuma saja tajam sekali ya Allah di sana berpindah poin untuk masih poin untuk Limbangan Mas Calvin masih melakukan servan 3-1 untuk kemenangan Limbangan masih makin menimang bola di sana pelan saja dilakukan oleh Yuna Jauhi di sana terjadi cemas saja pelan sekali ya, masih bisa dikembalikan Mas Kus jadi cemas saja pelan saja puas lima bola masuk di jauh lagi ya Allah dicetak coba Allah dihapusi poin kembali lagi bermutar aja 2-3 nah dia apa ini oke okay. Ya di sana ada kaling-kalingan nomor 11 Mas Malik monggo Mas Malik ya awalnya bola saudara-saudara poin berpindah ke Limbangan 4-2 nomor 7 Mas Fikri aduh ya Allah ya Allah masih bisa dikembalikan oleh Mas Kus pasti saja namanya ya keras sekali masih bisa dikembalikan apa yang ada di sana dicemas lagi ya ternyata poin untuk Modal Rejo 3-4 kursi ini beliau sana masih belum masih pelan saja di sana apa yang ada di ya masih bisa diambil nampaknya masih kuat nyabrang ternyata sudah ada di sana apa tadi di sana cemas saja pelan saja ya dua kursi menang poin kita untuk Modal Rejo 4 sama sebelah lawan Mas Fahmi pelan saja menimang-nimang bola di sana Mas Fahmi pelan saja menuju kepada siapa balik lunyu kita poin masuk untuk desa Modal Rejo 5-4 ya di sana Mas Fahmi masih melakukan seven pelan saja di sana dikembalikan di cemas ya di sana cemas keras sekali ya masih bisa dikembalikan sangat alat sekali saudara-saudara ya cemas bisa dikembalikan di sana Mas Kus cemas saja ya masuk saudara-saudara menutup tendangan cemas dari nomor 7 Mas Fikri poin berpindah untuk desa Limbangan 5-5 masih nomor punggung 4 Mas Yahya melakukan servan di 5-5 saja bola pelan saja menuju Mas keras sekali poin kembali untuk desa Modal Rejo 6-5 di sana yang akan melakukan servan nomor punggung 7 Mas Bobby pelan saja bisa menimbang-nimbang bola di sana menuju kepada iya ada apa Mas mana Mas oh iya poin kembali lagi untuk desa Modal Rejo 7-5 Mas Bobby masih melakukan servan di sana pelan saja menuju kepada siapa di sana masih Mas Kus di sana dikelok ya saya ini saja saudara-saudara masih bisa dikembalikan ternyata keluar poin berpindah untuk desa Limbangan 6-7 di sana Mas Ibnu sudah siap melakukan servan yang sangat cantik sekali di sana Mas Fahmi di sana ya pelan saja mendadaknya ya di sana masuk menuju keluar ya pelan saja di sana Mas Kus pastinya Mas Kus ya keras sekali saudara-saudara yang menonton video ini Mas Fikri cuma saya sangat menuju tajam poin masih untuk desa Limbangan 7-0 sana Mas Ibnu masih melakukan servan di sana 5-5 sebelah kepada sampai 7
di sana berbunyi 4 masih bisa dikembalikan saudara-saudara lagi Mas Kos. Ya ternyata masih bisa dikembalikan dan ini ya keras sekali masih bisa dikembalikan. Baiklah tutup bulannya ya di sana Mas Kos. Ya ternyata umpannya kurang matang saudara-saudara. Masih bisa dikembalikan ya itu saya bola keluar poin kembali lagi dari salimbangan 8-7. Ya ini dia Mas Ibnu melakukan seven. Oke siap kopi ini Mas kopinya siap. Ya di sana pelan saja kembali. Ya terang logik saudara-saudara tembusan dari Mas Fahmi. Poin masih untuk desa Limbangan 9-7. Nomor pemberi melakukan seven Mas Ibnu. Sekali masih bisa dikembalikan kembali lagi dicemes Mas Kus mau berbalik kepada siapa di sana. Nomor itu dia keras sekali ternyata poin berpindah untuk desa Modal Rejo 8-9 nomor punggung 1 Mas AS menimbang-nimbang bola dua pelan saja kepada siapa di tujuh pelan saja Mas Kus sang poster andalan dari Limbangan masih bisa dikembalikan dicemes saja mau dibuat ya keras sekali nyangkut net poin bertambah untuk desa Mutal Raja 9 sama saudara-saudara. Sana Mas Ais masih melakukan saya menimbang-nimbang bola di sana pelan saja kepada siapa. Ya ternyata terlalu keras poin berpindah dari Salimbangan 10-9 di sana nomor 22 udah siap-siap untuk Mas Prisman melakukan seven yang sangat cantik sekali di sana Mas Fir. Ya pelan saja di tujuh kita sudah ada jalan yang kembali. Ya ternyata terlalu bersemangat saudara-saudara poin kembali lagi untuk Salimbangan 11-9 masih Mas Prisman melakukan pelan saja kepada siapa yang tujuh masih bisa. Poin berpindah untuk desa Mutal Rejo 10-11 kembali lagi di sana nomor punggung 2 Mas Kayan melakukan seven pelan saja. Ya ternyata terlalu pelan poin berpindah untuk desa Limbangan 12-10. Ya kita lihat nomor punggung 6 sudah siap-siap melakukan Mas Kus ini kita lihat pelan saja kepada sampai di 7 cantik sekali di sana dicemas saja masih dikembalikan ternyata bolanya kembali masih bisa dikembalikan dicemas saja ya orang long poin final dari Samudra Rejo 11-12 di sana nomor punggung 3 Mas Bayu masih melakukan seven menimani bola pada siapa dia tujuh sana ternyata masih bisa nyangkut iya keras sekali usahanya namun sayang seribu sayang poin kembali lagi dari Samudra Rejo 12 sama di sana nah Mas Bayu masih melakukan seven masuk ya di sana lanjut lagi dicemas saja keras sekali nomor punggung 7 ini nampaknya cemasannya sangat memukit tajam kembali lagi poin untuk desa Limbangan 13-12 seruput kopi nih. Ya Mas Kalvin melakukan seven nampaknya keluar saudara-saudara poin berpindah di Samudra Rejo 13 sama nampaknya kedua tim sangat alot sekali dan sangat sengit sekali pada dengan pada malam hari ini penuh sana. Oh tidak nyampe masih sore ya terus lanjut tanya blok yang sangat bagus dari nomor 7 ini Mas Fikri di sana Mas Fikri masih melakukan skor minimal 16 skor sementara masih 14-13 di sana Mas Fikri ya itu kepada nomor punggung 11 di sana nomor 7 ya masih bisa dikembalikan Pak Bagus Mas iya keras sekali nampaknya blok yang sangat bagus dari Mutal Rejo poin berpindah 14 sama di sana nomor punggung 4 Mas Fang melakukan server menimani mang bola ya di sana pelang saja kepada Mas siapa itu di sana Mas Kus nomor bola nomor punggung 2 cemes saja di sana masih bisa dikembalikan di sana nomor punggung ya Allah Ramayong poin kembali lagi dari Samudal Rejo 15-14 masih lanjut sedangkan nomor punggung 4 Mas Fang melakukan server menimani mang bola. Cantik sekali Mas Kus nggak berpulang ke nomor punggung ya itu misalnya apa jadi ya nomor punggung 2 cemes sekali
onong mas net. Yuk, poin kembali lagi ke desa Limbangan 15 sama. Nampaknya putarnya sangat alat sekali saudara-saudara. Nomor 24 Mas Gaya melakukan serven menerima 5 bola dia. Siapakah yang akan dituju? Di sana sudah menunggu dari ya dicemaskan nomor 24. Ya, cemas keras sekali saudara-saudara. Sampai sami, mas. Poin untuk desa Muda Raja 16-15. Nomor 27 melakukan serven. Di sana Mas Gusto yang sangat cantik sekali bisa dikecel saja saudara-saudara. Mas Fikri ini memang tangannya serba bisa semuanya ini. Nampaknya saling bangan 16 sal nomor punggung 5 Mas Ibnu pelan saja. Let's go. Ya. Poin kembali untuk desa Limbangan 17-16. Di sana Mas Ibnu masih melakukan serven. Nampaknya menghela nafas sejenak dia. Pelan saja kepada siapa ada 7. Pas tahu saja nama dia nomor 29. Nomor dia keras sekali. Masih bisa dikembalikan. Apa jadi Mas Tawar Fikri? Ya. Cuma sambil Mas. Ya Allah. Kursinya siambruk. Yes. Kembali lagi poin desa Limbangan 16-16. Nomor punggung 5 di sana Mas Ibnu. Di sana ya nomor punggung 1 cemas. Terlalu bersemangat saudara-saudara. Poin kembali lagi desa Limbangan 19-16. Di sana Mas Ibnu masih menimang 5 bola. Oh apa sih? Tim out. Mas Ais di sana. Mas. Baru kembali lagi ke desa Limbangan 19-17 di sana nomor punggung 2 Mas Prisman melakukan seven. Wah, mulai nampaknya camping save. Ya, di sana cantik sekali. Dicemai saja. Ya, bisikan masuk saudara-saudara nomor 11. Mas Malik sangat tajam sekali. Poin berpindah untuk desa Mutal Rejo 18-19. Di sana nomor punggung ora kita. Nomor punggung 2 Mas Kayon. Cantik sekali di sana Mas Gus di sana. Nomor Mas Fikri. Ya Allah Mas Fikri. Ganteng-ganteng Mas. Masya Allah. 18. Nah, kusina ambruk wae Mas Fikri nyimas sih. Alah. Sana no. Di sana cuma lagi ambil dari sana. Ya, kembali lagi di pas. Ya, poin kembali lagi pada saat Limbangan 21-18. Nampaknya nomor punggung 6 agak sedang melakukan sabar Mas Kus. Pelan saja kepada siapa yang dituju. Ya, di sana. Siapa untuk dicemas? Siapa nyimas? Nomor punggung 4. Masih bisa dikembangkan pertahanan yang sangat bagus sekali. Mas Fikri. Ya Allah. Pelan-pelan. Terus lanjut terus. Kita tuh Mas Fikri, Mas Fikri, Mas Fikri yang memang gue sekel bisa gue kiwa bisa gue tangan bisa kafe bisa Mas Fikri, masya Allah. Poin 19-21 nomor punggung 3 melakukan sahur Mas Bayu. Di sana cari Mas Kus semua kepada siapa? Mas Fikri, ya Allah, Mas Fikri, I love you, Mas Fikri. Masa macam masa adik ya tuh. Poin kembali lagi tuh desa Limbangan 22-19 nomor 23 Mas Calvin. Ya dia pelan saja kepada siapa yang dituju. Di sana nomor 24 pelan saja dituju saudara-saudara. Poin kita tuh desa Mutal Raja 22. Nampaknya sakit sekali nomor 11 Mas Malik melakukan server menima bola di sana. Ya kembali Mas Kus di sana. Ya keras sekali. Ano apa sih? Poin kembali lagi untuk desa Mutarjo 21-22. Kembali Mas Malik melakukan server kepada siapa yang dituju di sana. Ya tidak Mas Kus terus adalah dari desa Lima. Mas Fikri itu Mas Fikri di sana. Mas Kus ada lagi. Ya kita lemes saja saudara-saudara kita di. Ya bisikan saja. Ya orang-orang cantik sekali penempatan bola dari Mas nomor 27 Mas Bobby. Poin kembali lagi untuk Utemo. Poin sementara
22 sama. Nampaknya sengit sekali pertandingan saudara-saudara pada malam hari ini. Dengan kembali dilanjutkan Odong 11 Mas Malik melakukan selfon. Kita lihat kepada siapa yang akan dituju Mas Malik. Ya pelan saja kepada siapa di sana. Mas Gustaf andalan dari Lembangan. Mas Tino Allah sekali. Mas Tino ya Allah. Kita akan cari Mas Tony ini perikannya. Ya, kita lihat Mas Fikri melakukan server 23-22. Cantik sekali Mas Fikri di sana. Kurang menekan. Ya Allah. Ya, kita lihat match point untuk Vesa Lembangan 24-22. Mas Fikri menerima 5 bola di sana kepada siapa yang akan dituju. Cantik saja. Ya, masih bisa dikembalikan. Ya, masih bisa dikembalikan. Mas Fikri, I love you. Ya. Mas Fikri memang ganteng sekali. Ini sudah set pertama sudah selesai dan dimenangkan oleh Desa Lembang. Ya kepada sahabat ini camping save kita lihat cantik sekali di sana nomor bunuh ya dan cemas ada di cemas saja keras sekali nampaknya poin pertama untuk Desa modal untuk cemas ini sama dengan Mas Fahmi dan kita lihat 1-0 sementara untuk keunggulan Desa Mudorjo nomor punggung 3 Mas Bayu di sana cuma ada siapa yang dituju di sana di ditembak saja saudara-saudara di sana sangat mepet sekali masih boleh dikembalikan sangat cantik sekali di sana masih bisa dikembalikan nomor punggung 3 nomor kepada siapa ya masuk pas karena saudara-saudara poin kembali lagi untuk Desa Mudorjo 2-0 di sana Mas Bayu melakukan seven pelan saja kepada siapa di sana kemudian Mas Fikri di sana Mas Fikri ya selalu saja masuk kalau Mas Fikri yang nyemes poin kembali lagi untuk Desa Limbangan 1-2 di sana nomor punggung 5 Mas Ibnu melakukan seven kepada siapa masih bisa dikembalikan poin kembali lagi untuk Desa modal Rejo 3-1 di sana nomor punggung 11 Mas Malik akan melakukan seven menimbang 5 bola di sana pelan saja dituju kepada siapa di sana jadi ya, Mas Fikri selalu saja di sana masih lihat cemas Mas ya cantik sekali blessing dari nomor punggung 4 Mas Fahmi kembali lagi poin untuk Desa modal Rejo 4-1 di sana Mas Fani Fahmi masih melakukan seven dari Desa modal Rejo ya sayang sekali Mas Fahmi kurang konsentrasi saudara-saudara poin berpindah ke Desa Limbangan 2-4 di sana nomor 26 akan segera melakukan seven Mas Kus ya pelan saja kepada siapa itu ya ternyata melebar sangat jauh sekali poin untuk Desa Limbangan 3-4 sana masih Mas Kus masih melakukan seven sana cuma sudah nomor 21 ya keras sekali saudara-saudara Mas AS biasanya barusan di sana Mas Fikri ya Allah Mas ya Tuhan Mas masih bicaranya Mas badai Mas ya Mas nyantik lapang resu polisi minum ya di sana poin kembali lagi di Desa Limbangan 4 sama di sana berguna Mas Kus melakukan seven ya cantik sekali di sana di sana nomor 24 Mas Fahmi oh enggak jadi Mas saudara-saudara di sana apakah kepada siapa di sana iya cantik malah tonggang-tonggang kafe Mas di sana boleh lagi di sambutan Rejo 5 di Desa Limbangan 5-4 save masih negara Mas Kus kita lihat masih menimbang nih bola Mas Kus kepada siapa dia tuju cantik sekali masih bisa di jantung Mas Fahmi keras sekali namun sayang bisa diblok oleh Mas Fikri poin kembali lagi di Desa Limbangan 6-4 masih Mas Kus melakukan server santai saja Mas Kus dia menghela nafas sejenak di sana masih bisa dikembalikan apa jadi sana nomor 21 ya cemas masih bisa dikembalikan kembali saudara-saudara poin kembali lagi di Desa Limbangan 7-4 masih bersama Mas Kus ya di sana Mas Kus cantik sekali ya di sana yang ya wah ternyata sangat keras sekali cemasan dari Mas nomor punggung 7 ini Mas Bobby poin masih kembali lagi didapatkan oleh Desa Limbangan poin 8-4
Damaskus menimang-nimang bola dulu di sana. Cantik sekali, masih bisa dikembalikan. Masih nomor-nomor itu. Ya, ditempe saja saudara-saudara di sana. Mas Fikri. Ya, bisa bantu Mas, Bu. Di sana dicoba saja. Ya Allah. Poin kembali lagi dari Salim Bara 9-4. Masih bersama Mas Kus. Di sana Mas Kus masih melakukan sebut. Oh, ternyata 20, saudara-saudara, poin kembali lagi dari Salim Bangan 10-4. Masih dengan Mas Kus dengan setia untuk melakukan 7 dari di Salim Bangan, saudara-saudaraku. Ya, Mas Kus, sekali mampanya mulai lelah, bisa-bisa kali, Mas. Pindah bola untuk desa muda Raja 5-10 di sana siap-siap menggumpar Mas Fahmi melakukan server pelan saja kepada sahabat di 7 sana dan orang nunggu 3 Mas Fahmi. Ya Allah, server saya senang panik Mas Fahmi. Mas ya, poin kembali lagi dari Salimbangan 11-5. Keras sekali Mas Fikri ini nih, bintang Pro Liga gitu ya. Di sana Mas Fikri pelan saja ya, contoh sekitar nomor punggung 2 cumesan cantik sekali ya, poin untuk desa Metal Raja 6-11. Siap-siap di sana nomor punggung 7 Mas Bodi, pelan saja di sana kepada siapa yang dituju, kepada nomor punggung 2 bisa kembali lagi. Masuk saudara-saudara, poin kembali lagi untuk desa Metal Raja 7-11. Di sana masih bersama Mas Bobby, pelan saja di sana kepada siapa yang dituju, kepada ya Semi yang sangat cantik sekali dari nomor punggung 3 Mas Calvin di sana. Poin kembali lagi dari Salimbangan 12-7. Di sana nomor punggung 3 Mas Calvin, cantik sekali Seven dari Mas Calvin di sana nomor punggung 2. Poin untuk desa Metal Rejo 8-12. Lisan nomor punggung 1 Mas Ais siap-siap melakukan server. Ono pro. Di sana Mas Fikri ke masuk. Gak kapan Mas Wai Mas. Masuk terus ke Mas Wai. Menukik tajam sekali Mas Fikri. 13-8. Poin kembali lagi untuk desa Limbangan nomor punggung 4 Mas Yahya di sana. Masih bisa dikembalikan. Ya di tos saja nomor 2. Ya di placing saja di sana. Tosnya sangat cantik. Mas Fikri. Oh, kiki Mas. Mas dirasa dengan betul temenan. Ya Allah ya, poin kembali lagi itu bisa. Mutal Rejo 9-13 di sana nomor 2 Mas Kayon. Di sana pelan saja kepada sama 7. Keluar semua saudara nampaknya poin berpindah untuk di Salimbangan 14-9. Kembali lagi nomor punggung 2 Mas Prisman melakukan server yang sangat jumping namanya sudah kita lihat. Apakah masuk? Ya, cantik sekali menukik pacar di sana. Ya, masih bisa dikembalikan Mas Fikri. Ya, keras sekali, terlalu keras Mas Kus. Bola keluar saja. Poin kembali lagi dari Sambutan Rejo 10-14. Nomor 23 di sana siap-siap Mas Bayu. Pelan saja kepada sampai yang dituju. Di sana nomor punggung 5 dicokin saja, ganteng-gantengan menek. Poin kembali lagi dari Salimbangan 15-10. Ya, nomor punggung 5 Mas Ibnu melakukan 7 menimang-nimang bola dia. Cantik sekali di sana. Dia oper kepada siapa? Iya, ternampaknya terlalu hebat saudara-saudaraku. Poin kembali lagi dari Salimbangan 16-10. Nampaknya hujan-hujan rintik-rintik mengiringi langkah kita pada malam hari ini. Satu kembali lagi nomor punggung 5 Mas Ibnu. Masuk saudara-saudara, cantik sekali penempatan dari Mas Ibnu. Poin kembali lagi untuk desa Limbangan 17-10. Masih Mas Ibnu menimang-nimang bola kepada siapa yang sudah 7. Ya di sana dicemes saja. Ya keras sekali, masih bisa dikembalikan. Masih bisa. Ya lagi Mas Fikri. Ya Allah Mas Fikri, kena ke piye. Ono apa sih? Oh loro ya, ping video double. Poin kembali lagi untuk desa Limbangan 19-10. Mas Toyan, Mas Allah. Pusing banget main. Ya di sana siap-siap. Ya cemes-cemes sekali dari Mas Kayon. Apa jadi di sana?
ya dalam tekan apa ke pie. Lanjut Mas Kayang di sana nomor dua Mas Dasar. Dia di sama Mas. Wah, ditumbai saja saudara-saudara. Poin tinggal di saya. Modal Rejo 11-18. Kursi ini melewat wah, gila. Ya, poin kembali dari Modal Rejo 12-18 di sana masih segera bersama Mas Malik melakukan sahur menimang yang berada di sana. Cantik sekali namun sayang sehingga sayang nyangkut benar. Bola berpindah lagi ke Salim Bangan 19-12 di sana sudah bersiap sama nomor 6 Mas Kos di sana. Ya, pelan saja kepada Mas Kayang di sana, Mas Bayu di sana. Cemas saja, cantik sekali Mas bisa dikembalikan. Ya, main tapro yang sangat cantik sekali. Poin bertindak tulisan modal Raja 13-19. Nomor 4 Mas Fahmi menimang-nimang bola. Saudara-saudara, cantik sekali kepada siapa bisa duju di sana, Mas Kos. Ya, Mas Fikri kacau saja ternyata dia. Poin kembali lagi bisa modal Raja 14-19. Nomor 4 Mas Fahmi di sana kepada Safari. Ya, keluar saudara-saudara pengamatan yang sangat baik dari Bisa Limbangan. Poin kembali lagi dari Bisa Limbangan 20-14. Nampaknya hujan sudah mulai turun Mas Fikri di sana. Cantik sekali di sana apa tadi Mas Kayon. Nampaknya poin untuk bisa modal Rejo 15-20. Skor sebentar 15-20 untuk kemenangan Bisa Limbangan. Mas Bobby di sana. Ya Allah Mas Bobby, nampaknya kurang cermat dalam usahakan poin bertindak untuk Bisa Limbangan 21-15 di sana nomor punggung 3 Mas Kalbin melakukan seven. Pelan saja kepada sampai di 7. Ya di sana ada Mas cuma saja pelan saja masih bisa dikembalikan nomor 7. Ya, ya sebetulnya ada Mas. Ya cantik sekali. Ya masih. Cantik sekali. Ya poin kembali lagi untuk Bisa Modal Rejo 16-21. Kembali lagi saya menekan kepada Mas AS. Ya masih bisa dikembalikan kepada Mas Gus di sana. Ya cemas keras karena nampaknya terlalu kencang saudara-saudara. Poin tinggal untuk disambut masih untuk putar Raja 17-21. Mas Ais di sana siap-siap saudara-saudara. Pelan saja kepada siapa ini tuju di sana. Ya di sana. Ya. Masuk. Ya poin untuk Bisa Limbangan 22-17. Mas Yahya di sana sudah siap-siap untuk melakukan seven. Cantik sekali datangnya. Terusnya di mana Mas Kayon? Ya, cantik sekali Mas Kayon. Di sana masih berlanjut saudara-saudara. Cantik sekali ya. Dan kembali lagi ke Bisa Limbangan 23-17. Masih bersama Mas Yahya. Camping sepenasan cantik sekali di sana Mas Dasar di sana Ronaldo di sana kepada sana Mas Fikri langsung menukik tajam tuh apa sih? Oh poin untuk Bisa Modal Rejo 18-23 Mas Kayang di sana menimang-nimang bola kepada siapa di tujuh pelan saja ya di sana lanjutkan. Poin untuk Bisa Limbangan match point 24-18. Penonton mana suaranya? Alhamdulillah. Ya masih nomor punggung 2 ini kita lihat ucapnya Mas Fisman. Masuk ya akhirnya tim kedua dimenangkan kembali oleh Bisa Limbangan dengan skor 25-18. Kepada Mas Fikri di sana Mas Kusumargola Mas. Mas Fikri tajam sekali nggak kejeduk. Langsung saja dia. Tidak pikir panjang Mas Fikri ada Mas Fikri. Mas Fikri. Poin untuk Desa Limbangan 1-0. Di sana menimani nomor punggung 5 Mas Ibnu kepada siapa dituju Mas Kayon ternyata di sana Mas Bayu di sana. Dicemek saja Mas bisa dikembalikan Mas Kus di sana. Ada Mas Fikri ditelemek saja. Lanjut saudara-saudara dicemek saja pelan saja. Ya masih bisa dikembalikan Mas Fikri. Mas kembali lagi masuk bola 2-0 untuk kemenangan Limbangan di sana nomor punggung 5 Mas Ibnu melakukan service.
nampaknya hujan sudah mulai turun, saudara-saudara. Mas Kayang di sana nomor 4 terlalu lemah, saudara-saudara. Poin masih di Desa Limbangan 3-0. Ya di sana cemas saja, terlalu melepas, saudara-saudara. Poin kembali lagi di Desa Limbangan 4-0. Di sana masih setia bersama Mas Ibnu. Masih bisa dikembalikan, saudara-saudara. Perjuangan sangat keras sekali di sana. Masih Mas Kus di sana. Mas Fikri, ya Allah, Mas Fikri ini memang top player dari Desa Limbangan. Poin kembali lagi dari Desa Limbangan 5-0. Masih setia bersama dengan Mas Ibnu 5. Panitia, perform panitia. Aman, Utan. Aman. Lanjut. Yo. Aman, aman. Masih bersama nomor punggung 5 Mas Ibnu, pelan saja kepada sampai di ujung. Ya, kru. Oh, masih ternyata, saudara-saudara. Poin kembali lagi dari Salimbangan 6-0. Ya, pelan saja di sana. Dicemes saja. Masuk, saudara-saudara. Poin untuk Desa Modal Rejo. Cemasan yang sangat menukil dari Mas AS. Di sana nomor punggung 11 Mas Malik melakukan serven kepada siapa dituju. Yah, nampaknya kurang santai, saudara-saudara. Poin berpindah untuk Desa Limbangan 7-1. Mas Kus di sana siap-siap melakukan serven menimang-nimang bola. Alun-alun dari Mas Udan Lundu balik. Ya, di sana Mas Kus cantik sekali kepada siapa yang dituju. Nomor punggung 3 ini tosernya sangat bagus sekali nomor punggung. Ya, di sana usur putan kafe kocok. Yah, masih bisa ternyata net. Poin berpindah untuk Desa Modal Rejo 2-7. Di sana nomor punggung 4 Mas Fahmi siap-siap melakukan servis yang sangat cantik sekali di sana kepada siapa yang dituju. Cantik sekali Mas Kus mengoper kepada Mas Fikri. Ya Allah, nampaknya poin kembali lagi untuk Desa Limbangan 8-2. Di sana Mas Fikri, Mas Kanteng ini akan melakukan servis yang sangat cantik kepada siapa, Mas Fikri. Desa Limbangan 9-2. Mas Fikri di sana kepada siapa, kepada yang tuju. Ya, cantik sekali, santai sekali nampaknya Mas Fikri. Ya Allah, ganteng-gantengan kabeh. Poin masih untuk Desa Limbangan 10-2. Mas Fikri di sana masih setia memegang bola, menima-nima bola kepada siapa yang dituju. Mas Fikri cantik sekali, Mas. Ya, tampaknya sulit sekali mengembalikan servis dari Mas Fikri ini. Poin kembali untuk Desa Limbangan 11-2. Sekali pemain dari Desa Limbangan ini, saudara-saudara. Poin kembali lagi untuk Limbangan 12-2. Mas Fikri di sana masih setia dengan Mas Fikri menggepuk-gepuk bolanya sangat menggepuk kepada siapa, cantik sekali. Ya, ternyata Mas Fikri ini selain saja menyumbangkan pada Desa Limbangan, poin kembali lagi untuk Desa Limbangan 13-2. Time out. Masih saja servis dari Mas Fikri di sana. Kita lihat Mas Ganteng ini nampaknya teman dari Mas Rifan dan Mas Todi di Proliga, saudara-saudara. Di sana pun ada juga Mas Kayon, masih bisa diblok oleh nomor punggung 3 yang cantik sekali Mas Kalpin. Poin kembali oleh Desa Limbangan 14-2. Nampaknya defisit angka yang sangat jauh sekali ini, saudara-saudara. Apakah bisa mutlak mengoyak? Kita lihat di sana Mas Fikri cantik sekali dia. Ya, bola kemana dia? Masih bisa dikembalikan. Oh, nampaknya masih bisa dikembalikan. Ya, ya. Di sana masih bisa dikembalikan. Mas Kayon keras sekali, Mas Kayon. Ya, Mas Fikri ini mantan pemain takro nampaknya. Ya, kembali lagi bisa dikembalikan Mas Fikri. Mas Kayon, ya, Mas Kayon, Mas Kayon. Ya, di sana masih bisa dikembalikan Mas Kus. Ya, pijinya saja, saudara-saudara. Nampaknya keras sekali. Poin masih untuk Desa Limbangan 15-2. Nampaknya teman dari Mas Rivan dan Mas Doni di Proliga nampaknya Mas Fikri ini. Kita lihat
cantik sekali. Ngol kepada Saban, Mas Bayu di sana. Mas Kayan on opposite, masih sempat-sempat dosis on opposite. Poin kembali yang bisa diimbangkan. Mas Fikri kembali, 16-2. Mantannya sama aktor kita lagi. Di sana Mas Fikri cantik sekali. Di sana, oh, cakep sekali di sana. Ibu Mas Kus, Mas Kus di sana. Ya, itu nampaknya terlalu bersemangat sekali saudara-saudara. Poin berpindah bisa modal Rejo 3-16. Nomor punggung satu Mas Ash di sana menerima bola. Di sana Mas Kus di sana. Ya Allah, Mas Mas. Poin kembali lagi tulisan modal Rejo 4-16 di sana Mas Ais masih menimang-nimang bola di sana dituju kepada siapa Mas Libero nomor 22 di sana Mas Kus di sana ya Cemi saja sudah Mas Kayon di sana ya Mas Kus di sana ya Mas Fikri on di baci Mas Kayon yang pacang sekali coba dari Mas Kayon poin kembali lagi tulisan modal Rejo 5-16 di sana masih ada Mas AS Bahnoke busarung we wis raga wis sapon ayem di sana Mas Kus di sana ya Mas Kayu di sana Mas Mas Bayu di sana ya diklemes saja saudara-saudara masuk ternyata poin kembali gitu loh bisa modal Rejo 6-16 demi alon-alon asal kelapa dulu Mas AS sana Mas AS masih belakang servis sana Mas Kus di sana Mas Fikri ya Allah Mas Fikri ya lunyu alon-alon baik puting balik ya di sana Mas Fikri passing sana cantik sekali di sana Mas Fikri puting kewai Mas Fikri ya Allah ketahuan dia ini sama ator kita ya penasaran yang main ini kembali lagi baru untuk ada limbangan 17-6 di sana punggung tiga Mas Kalpin di sana kepada siapa yang dituju cantik sekali ya tahu ternyata Mas Kayon ya di sana Mas Kus di sana dicemas sekali ya keras sekali bola nyelenter saudara-saudara poin kembali lagi sana calon sekali terpaut calon sekali 18-6 ya time out ya sekendal di Singgawi sama pergi Singgawi oh dari limbangan nomor punggung tiga Mas Kalpin di sana menimang-nimang bola terpaut sih Mas dah lulus Mas di sana Mas Calvin bakal sampai cantik saja kepada siapa dia ya di sana ada Mas Kayon ini dia Mas Kayon ya aduh Mas Kayon nampaknya kurang keras saudara-saudara masih poin kembali di sana limbangan 19-6 masih terpaut sangat jauh sekali ini saudara-saudara di sana Mas Calvin cantik sekali kepada siapa kepada Mas Tosser ya nyangkut tidak ya double saudara-saudara poin kembali lagi di sana limbangan nampaknya sangat jauh sekali poinnya 26 ya di sana Mas Calvin masih bersiap-siap untuk melakukan siap-siap pergantian pemain dari limbangan nomor 8 Mas Ali cantik sekali dia wah di sana masih nomor punggung 3 cemas Mas Kayan selalu saja diblokir kembali lagi poin untuk bisa limbangan 21 kembali lagi bisa limbangan mendominasi pertandingan pada malam hari ini ya poin bisa limbangan 21-6 di sana Mas Kalbu melakukan servis sangat cantik sekali pada siapa nomor punggung 3 Mas Bayu di sana cemas saja ya ternyata terlalu bersemangat poin kembali lagi untuk bisa limbangan 22-6 penonton mana suaranya ya di sana Mas Kalbu melakukan servis di tim saja saudara-saudara cantik sekali nampaknya Mas Calvin sayang ringgawe saudara-saudara pindah poin untuk bisa modal 7-22 di sana menerima bola guna Mas Farel kita lihat cakep sekali dia kepada siapa Mas Kus di sana ini dia Samator ya di sana bola sampai mana itu ya Allah tekan mundur ya masih lagi masih bisa dilanjutkan ya Mas Fahmi ya masuk masih bisa dikembalikan lagi apa yang tadi ya di sana sama Mas oh curi putar kabel kocok ya di sana namun iya aku Mas Fikri ini di mana mana selalu ada ya keras sekali saudara-saudara poin kembali lalu di limbangan 23-7 kita lihat nomor 8 perkata pemain ini Mas Ali menepuk-nepuk bola ini apa yang terjadi di tujuh siapa yang di sana cantik sekali Mas Tosan Bayu di sana ya disikat saja wah ya Allah Mas Mas ya Allah keseluruhannya telah sudah coba poin kembali di sana 8-23 di sana ada Mas Kayon
Mas Kai yang kita lihat sana. Mas Kus, nampaknya cantik sekali, masih bisa dikembalikan. Amalina, ya, lemek saja saudara-saudara. Poin untuk desa Muda Raja 9-23. Mas Kai yang masih di sana. Mas Kai yang di sana, nampaknya di sana. Mas Kus, di sana, ya, di semi saja cantik sekali, menukik tajam. Match point untuk desa Lumbangan. Skor 24-9. Penonton mana suaranya? Langsung untuk main mana? Ya kita lihat Mas Cantik, saya pun cantik sekali di sana. Apa aja sama di sana? Ya, ya.